clear. Ini saya sendiri pun, saya ada terbaca jugalah, tapi saya tak tahulah sama ada pengamal undang-undang ke dalam blog tu, saya tak ingat. Dia kata setiap pengampunan diraja itu ada syarat dia. Maksudnya duduk penjara 2 tahun dulu, lepas 2 tahun baru boleh buat. Betul ke tu? Dia tidak ada syarat bertulis. Okay. Sebab apa tidak ada syarat bertulis? Sebab pengampunan diraja tu pada asasnya adalah satu budi bicara mutlak agung sahaja. Bukan orang lain. Bukan untuk parlimen letak syarat. Parlimen tak boleh halang hak perlembagaan. Okey. Tetapi adatnya adalah nak bagi pengampunan ni, ni saya cakap secara am. Lembaga pengampunan akan siapkan laporan. Lembaga pengampunan mempunyai nombor satu, peguam negara. Dan bandangkan ini berlaku di Kuala Lumpur, Putrajaya. Satu, peguam negara. Nombor dua adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Okay. Siapa dia sekarang ni? Syahidan Kassim. Kalau dia masih ada lagi sebagai menteri, pada time apa, sesiapa saja buat permohonan pengampunan. Dan tiga lagi yang dilantik oleh Agong duduk situ. Mereka sediakan laporan, di mana laporan tu akan juga mengambil kira pendapat dan maklumat daripada warden penjara. Apa perangai dia? Dia ni lari 100 meter macam Usain Bolt ke? Kan? Ada dia pandai seni ke? Dia orang yang baik ke? Ke cari gaduh ke? Ke memang masih lagi bengis ke? Masih lagi tak bertaubat ke? Kan? Ini laporan-laporan ni pun menyumbang. Kan? Selain daripada sumbangan dia kepada negara dan sebagainya. So macam mana nak sediakan laporan ni kalau dia tak masuk dalam penjara terus buat permohonan? Cuba jawab. Mana sabar ya? Siapa nak buat laporan ni kalau dia tak masuk? Betul. Maksudnya syarat tu tak ada lah. Jadi syarat tu tak dapat dipenuhi. Bila syarat tu tak dapat dipenuhi, maka dia melanggarlah konsep budi bicara mutlak agung. Walaupun misal kata kalau saya Perdana Menteri dan abang saya agung. Walau apa sekalipun. Ya. Jadi setiap perkara ni ada konsep. Cuma ada satu permasalahan di situ. Iaitu disebabkan keputusan pengampunan Anwar Ibrahim. Di mana Anwar Ibrahim bukan sahaja diberi pengampunan hukuman. Kalau pengampunan hukuman itu budi bicara mutlak agung, tidak akan ada orang yang cabar. Saya percaya dalam kes tersebut cabaran bukan dibuat. Saya nyatakan sebab saya peguam di sini, bukan saya nak ujar, tapi cabaran terhadap pengampunan Anwar Ibrahim bukan sebab Anwar diberi pengampunan hukuman, bukan sebab itu. Ini rakyat kena faham. Mungkin pada hari ini lebih faham. Yang dicabar kerana dalam dokumen pengampunan dikatakan seolah-olah tidak ada sabitan. Mana boleh sabit tak sabit adalah mahkamah tentukan. Agung cuma berkaitan hukuman. So di situ yang cabaran dibuat, mengatakan pengampunan itu tidak mematuhi perlembagaan. Bukan sebab tidak boleh beri-beri pengampunan hukuman, tapi dokumen pengampunan itu baik dalam pandangan pihak melangkaui kuasa pengampunan. So tetapi pasal itulah dia dapat bertanding di PD. Kalau tidak, dia masih ada halangan 5 tahun, di bawah perkara 48.3 Perlembagaan Persekutuan. Tapi sebab ayat macam tu, maka dia tak perlu tunggu 5 tahun. Okay. Anyway, atas presiden duluan yang sudah ada ni, betul tak betul, cuma mahkamah akan tentukan permohonan kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan di dalam kes Anwar Ibrahim pada 15 November yang akan datang. So sehingga itu ya, jika dibenarkan, jika tak dibenarkan, habislah. Itu menjadi duluan muktamad. Bukan saja Najib, siapa saja pun berita Anwar dulu bagi. Sebenarnya Haji, saya tak nak sentuh. Anwar dulu bagi, pasal saya pun tak boleh batalkan sabitan. Nampak tak masalah dalam pengampunan Anwar tu? Bila kita cabar dulu, semua bising. Sekarang bila kenakan Najib, nanti baru tahu, oh patutlah. Nah, ini untuk kita semua sama-sama faham. Nonsense. Saya baca semua keputusan tu, jadi saya terfikir tentang Najib. Najib masuk penjara, contohlah, contoh 30 hari bulan keluar keputusan, dia hantar pergi penjara. Kemudian pengampunan diraja perlukan masa, saya fikir. Kalau Anwar Ibrahim pun, kau tak silap saya, dalam masa seminggu saja. Betul tak saya, Najib? No, to be fair, Anwar Ibrahim telah dimasukkan ke dalam penjara beberapa
bulan berapa tahun dah. Mm-mm, betul. Apabila kerajaan Pakatan Harapan ganti pada 9 hari bulan Mei, pengampunan dia 7 hari sorry, selepas itu pada 16 Mei. Tapi dia sudah ada dalam penjara. Iyalah. Jadi sekarang ni soalannya adalah kalau Najib dia pun kena masuk penjara. Ya, kalau masuk penjara seminggu lepas seminggu dia buat maksudnya? Boleh. Ya, dengar tu. Boleh. Mm-mm. Kalau agung kita jadi supersonik solar radar. Ya. Laju cuk semua siap. Ya. Saya bukan nak tuding jadi berasa siapa. Pada permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri pun mengambil masa 7 hari ya. Ya, daripada tarik penukaran kerajaan sampai pengampunan. Betul. Jadi kalau yang dikelolakan oleh pihak Anwar Ibrahim lah. Yang diminta sebagai syarat adalah Anwar Ibrahim. Mm-mm. Jadi tak terkejut kalau selepas Najib masuk penjara, tak kira lah sebulan ke sebulan setengah ke, tapi permohonan beliau laju seperti Anwar Ibrahim juga. Dan kalau perkara itu berlaku, maka Anwar Ibrahim dan para penyokongnya duduk diam tau, tidak komplain. Tak ada hak. Okay? Itu saya nak tekankan. Betul. Jangan pada masa itu nak pusing pula. Najib bagi pengampunan macam mana. Awak yang bagi contoh bodoh. Okay? Jadi kita kena terima apa jua keadaan itu kerana sudah pernah berlaku. Sudah pernah berlaku kepada pemimpin sebelum ini. Ambil masa hanya 6-7 hari. 7 hari. Proses, proses pengampunan diraja yang bersih seperti kain putih Anwar Ibrahim dapat hanya ambil masa 7 hari. Jadi kalau Najib bin Razak pun kalau ambil masa macam tu, Pakatan Harapan dan penyokong-penyokong tutup mulut. Terutamanya PKR dan Anwar Ibrahim. Sebab daripada sejarahnya menunjukkan ianya adalah permintaan, tekanan, ugutan daripada PKR dan pihak Anwar Ibrahim yang mahukan pengampunan seperti itu. Okey. Padan muka. Padan muka. Kalau Najib buat permohonan. Yeah. Bukan saya sokong, sepatutnya Najib pun tidak boleh dapat pengampunan sabitan. Sepatutnya. Tapi dia akan menggunakan. Dia akan memaksa agung. Bukan paksa agung. Dia akan menekankan melalui hujah-hujah undang-undang dia kepada pihak diraja. Anwar dulu dapat pengampunan sabitan. Kenapa saya tak boleh? Nah, barulah pada muka itu. Jadi, itulah kadang-kadang, yalah, kita nak cakap lebih pun tak boleh. Dah kena cakap. Oh, kena cakap. Sebab itulah saya cabar pengampunan tersebut. Sebab pada masa itu, kerajaan adalah dalam proses membaik pulih sistem. Siapa yang menyangak, merompak, membuat rasuah akan dibawa ke mahkamah. Jadi kita tak nak mereka yang masuk ke penjara, jika masuk penjara, kemudian keluar mengikut duluan Anwar Ibrahim. Sebab itu, duluan Anwar Ibrahim dicabar di mahkamah. Ada faham, tak ada faham? Hari ini saya boleh katakan. Sebab hari ini baru orang nampak. Manusia ni biasanya rabun kalau tak buta. Selagi benda tu tak berlaku, tak nampak ke depan. Sebab itulah keadilan, kehakiman jangan dipermain-mainkan. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan. Hari ini mungkin awak nak gunakan untuk diri awak, hari esok bila orang lain gunakan, awak tak ada hak nak komplain. Dan disitulah jatuhnya martabat sebuah negara yang berdaulat. Betul, tepat sekali. Tapi apa pun boleh buat, sebagai rakyat Malaysia teruskan berkata benar walaupun pahit. Ya, kita dah dengar contoh-contoh dan saya pun menerima WhatsApp yang banyak, Haji. Banyak tentang apa pengampunan diraja Anwar Ibrahim, version Anwar Ibrahim yang mengambil masa 7 hari. Dan kemungkinan perkara ini akan digunapakai juga version Najib pula. Melainkan kalau pada 15 November 2022 Mahkamah Persekutuan memberi kebenaran dalam permohonan yang saya akan hujahkan. Dan itu tak cukup. Kalau permohonan kebenaran diberi, saya masih kena, kami masih kena yakinkan Mahkamah Persekutuan untuk membenarkan layuan sebab tindakan itu telah dibatalkan. So kalau menang, baru dia pergi balik ke Mahkamah Tinggi untuk bicara proses yang panjang. Jadi serah kepada apa nama ni, kebijaksanaan
semua pihak. Bagi saya, kita tidak boleh putus asa dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Pada masa saya dan pasukan saya bawa isu itu, cuma 0.1% rakyat Malaysia yang faham. Betul. Dan setuju. Mereka ingat kami nak kucar-kacirkan kerajaan. Mereka tak nampak kita nak kukuhkan kerajaan berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang dan keadilan. Dan keadilan. Dan pada hari ini bila terpampang di hadapan, ada kemungkinan, misal kata sekiranya lah Najib Razak tak berjaya dalam rayuan, maka Najib Razak akan mengambil keuntungan daripada apa yang dibuat dengan, bukan sahaja Najib Razak, beratur, berderet-deret, bergilir-gilir, ramai lagi menunggu untuk menggunakan duluan Anwar Ibrahim. Semata-mata sebab Anwar Ibrahim 10 lagi dapat guna benda tu. Come on. Nampak tak betapa pentingnya? Tak boleh fikir diri sendiri atau puak sendiri. Nampak tak? Tak nampak lagi. Tak nampak, sorry lah. Goodbye. Okey, Haji. Saya perlu datangkan sebab sebab sejak pada tarikh tersebut, Februari 2020, dan bila saya hujah kes itu di mahkamah pada 14 hari bulan Julai 2020, sejak itu orang dia ingat kita nak porak-perandakan negara. Betul. Termasuk orang-orang dalam apa nama ni, pasukan ataupun pihak yang kononnya merupakan pihak kita. Sekeliling kita pun. Yes. Answer yourself lah. To hell you go. Okey, Haji, hari ini wow. Terima kasih Amri Ismail. Mantap Tuan Haji Hanif. Pengampunan diraja terletak pada budi bicara yang di-Pertuan Agong. Ya, budi bicara mutlak. Budi bicara. Okey, Tuan Haji tambah sikit lagi kepada Martin Iqbal. Budi bicara mutlak. Jadi kalau dalam total discretion. Kalau Anwar Ibrahim ambil masa 7 hari dan jangan terkejut Najib Razak pun break rekod 6 hari. Agong ni mana? Saya letak Agong Pinang ke? Pinang ada Agung? Tak ada. Agung ni pada mana? Pahang. Oh, Pahang. Baik. Jadi, apa yang dilontarkan oleh Tuan Haji memang pahit untuk ditelan oleh segelintir pemimpin-pemimpin politik. Apatah lagi perkara itu terpalit dengan muka dia orang. Tetapi, di sebalik kepahitan itu, kebenarannya cukup luas. Apa yang dicabar oleh Tuan Haji Hanif ketika pengampunan apa Anwar Ibrahim mendapat kritikan, saya cukup masak perkara itu, bukan kata daripada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim dapat kata harapan, tetapi sekeliling kawan-kawan pun marah. Tetapi kini anda rakyat Malaysia faham kenapa pengampunan itu dicabar, kerana tidak mahu perkara itu menjadi turutan, ikutan, contoh kepada penyangak, penyamun yang akan datang. Sebagai contoh, seperti mana kita duk olah daripada tadi, kupas tadi, contoh Najib Razak pula. Masuk penjara tak ada sebulan, buat pengampunan diraja 7 hari atau pecah rekod 6 hari boleh bebas. Saya bagi contoh lebih jelas, nak tak? Okey, silakan Tuan Haji. Katakanlah, ini Najib Razak, saya minta maaf di sini, bukan saya mengatakan awak akan gagal dalam rayuan, tidak. Awak masih berhak dan yakinlah, kalau awak dapat yakinkan mahkamah, mahkamah boleh bebaskan awak. Itu bukan jadi isu. Tapi seandainya untuk menjawab soalan ilmiah ni, seandainya mahkamah menolak rayuan Najib Razak, dapati bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara, katalah seperti yang kita kata, tidak terkejut jika berlaku sebelum hari merdeka, contohnya. Maka kalau pengampunan dalam ayat yang sama seperti Anwar Ibrahim diberi, iaitu hukuman diampunkan dan sabitan seolah-olah tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan, maka bila dibubarkan parlimen, dia terus bertanding. Nampak tak? Siapa yang rugi? Sebab apa? Sebab ada duluan Anwar Ibrahim. So bukan sahaja dia dapat pengampunan sabitan kosong, berlaku pilihan raya bulan, katalah masuk contoh masuk apa, bulan 9 bubar, bulan 10 pilihan raya, dia boleh bertanding. Boleh bertanding kalau dapat pengampunan dan tempoh record breaker, memory maker 6 hari contoh. So nampak tak, maksudnya benda ni tak perlu tengok, boleh tahu. Tapi semua nak taksub pemimpin, taksub sangat dengan pemimpin, taksub sangat dengan politik. Sebab itu saya
cukup meluat dengan konsep politik dan politik kepartian. Dan perlu perkara itu memang kita bincang pada masa yang lain, kita dah bincang sebelum ini, tapi dia berkait rapat dengan apa yang akan dan boleh berlaku. Itu yang menimbulkan apa ini, ini passion ini, dalam kenyataan. Ini tak boleh pakai ya, menimbulkan keraguan munasabah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita dah apa nama Ahmad Razif kata Anwar Ibrahim set the president for the royal pardon. Ya, setuju sangat-sangat dengan Ahmad Razif. For that nature, bentuk itu, iaitu kalau diampunkan hukuman tak ada isu ya. Hukuman memang itu berbicara mutlak apa namanya agung. Tapi apa yang diampunkan kepada Anwar Ibrahim adalah seolah-olah dia telah tidak pernah didapati salah, tidak melakukan kesalahan, tidak ada sabitan. Maksud dia tidak ada halangan untuk bertanding. Sebab itulah Anwar Ibrahim dapat bertanding di Podiksa. Seolah-olah dia tak buat salah itu langsung. Dalam itu ayat digunakan dalam pengampunan diraja apabila didedahkan semasa pengampunan itu dicabar di mahkamah. Jadi Haji, seperti biasa, seperti biasa, walaupun tajuknya agak pendek, rayuan terakhir SRC Najib Razak, nak sembang 2 hari punya cerita ya. Yeah. Apa lagi yang boleh jadi, tetap kita terlepas juga 5 minit. Untuk try control. Jadi Haji bagi rumusan Haji untuk kita pada malam ini. Baik, secara rumusannya, yang paling penting saya nak nyatakan di sini adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan para penonton mengimbaskan kembali, membaca semula laporan media secara konsisten, pada hakikatnya Mahkamah Persekutuan dalam kes ini telah berlaku lebih daripada adil. Walaupun permohonan ditolak, permohonan menampilkan keterangan baru ditolak, itu adalah kerana Najib Razak melalui peguamnya tidak dapat meyakinkan bahawa mereka telah memenuhi keperluan perundangan untuk memperolehi perintah tersebut. Walaupun permohonan penangguhan Najib Razak telah ditolak, peguamnya telah ditolak, tapi itu adalah keputusan yang paling adil sebab Najib Razak telah dengan sendirinya mengarang buku kesedihan terhadap dirinya. He's the author of his own misfortune kerana dia tidak tekun, dia cuai, dia abai untuk menentukan standby pasukan peguamnya daripada 29 April 2022 dan cuma menamatkan apa nama ni Syafi pada 26 Julai, yakni 21 hari sebelum rayuan. Dia tiada hak nak komplain. Walau bagaimana sekalipun rayuan sudah berjalan, rayuan sedang berterusan dan pada hari esok akan berterusan dengan visi dan barang dan mana-mana arahan berkaitan dengan hujahan lanjut Hisham Teputik. Dan ada kemungkinan walaupun mahkamah apa nama ni mempunyai budi bicara untuk menangguhkan keputusan kepada tarikh yang lain, mungkin bulan 10, mungkin bulan 12, tapi saya tidak akan terkejut jika mahkamah bersedia untuk menyampaikan keputusan sebelum hari merdeka. Kerana satu lagi saya nak tambah, sebenarnya pada hakikatnya walau apapun peguam Najib dan juga Najib bercakap, walau apapun jumlah jilid tebal-tebal 176, pada hakikatnya natijah konsep ketujuh-tujuh pertuduhan yang Najib hadapi tidak ada peliknya, tidak ada perkara yang rumitnya, yang remehnya. Hari ke hari Mahkamah Persekutuan dihadapkan dengan kes-kes rayuan seperti ini dalam berdozen-dozen yang mereka boleh dengar dan lupuskan. Elemennya sama. Walaupun cerita ni mungkin sampai kepada derma Arab ataupun apa ni ugutan dari Madagaskar, tak kisah cerita dia apa pun, tapi elemen jenayahnya mudah, tak ada yang rumit. Itu hakikatnya. Boleh didapati jika para penonton membaca penghakiman Hakim Nazlan, membaca penghakiman Mahkamah Rayuan, tidak ada perkara sulit atau rumit secara undang-undang atau fakta yang memerlukan jika perlu mahkamah tangguhkan untuk berbulan-bulan. Yang hari itu ditangguhkan kerana kena tulis alasan penghakiman. Harap saya telah jelaskan yang betul dan tepat semestinya daripada Allah yang kilaf dan pincang kelemahan diri sendiri. Terlebih terkurang saya minta maaf. Apa yang kita sampaikan
Saya mempertahankan ini adalah majlis ilmu untuk memberi kesedaran, kefahaman kepada kita semua tentang apa yang berlaku dari sudut perundangan dan pembicaraan, bukan pembicaraan, dalam kes rayuan SRC di Mahkamah Persekutuan. Sekarang boleh bezakan rayuan bicara. Tahannya. Duduk dengan lawyer selalu sampai dah tahu dah. Apa yang kita bagi contoh tadi tentang pengampunan Diraja Anwar Ibrahim dan kemungkinan-kemungkinan kepada Najib Razak, bukannya untuk membenci, membahan, memeli mereka. Tidak ada langsung pun niat kami begitu. Tetapi kita tidak mahu antara dua darjat itu terus berlaku. Kerana apa? Keadilan patut dapat kepada 32.7 juta rakyat Malaysia, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi saya harap anda semua puas hati. Kita ucapkan selamat jalan kepada Tuan Haji Hanif Khatri yang nak balik kampung, balik Penang, nak bercuti. Nasi kanak no. Tapi awal-awal dah habak dah, tak mau bungkui bawa balik. Selalu bungkui kat saya. Dia tak mau bungkui. Jadi terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas perhatian anda yang selama ini hari sentiasa menyokong kami. Sentiasa menyokong Apa Kata Malaysia Bual Bicara yang santai ini. Akhir kalam daripada saya, seperti biasa, mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata, mengguris hati dan perasaan anda, anda dan mereka-mereka di luar sana. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil semestinya datang daripada diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.